Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Sekarang ni dah petang sebenarnya. Kak Noh buat benda ni petang. Okay, hari ni Kak Noh buat kudapan untuk minum petang. Terutamanya anak-anak lah. Antara menunya kita buat sendiri. Kalau kita beli, kita dapat sikit. Tapi kalau kita beli bahan utama dia berkilo-kilo. Macam sekilo ke dua kilo kita dapat banyak. Puas makan. Dan dia juga kita buat sendiri. Jadi perasanya ikut kita. Okay. Hari ni Kak Noh buat homemade fun fries. Ni homemade fun fries. Okay ni. Memang sedap lah. Dia celup sos yang ada saja. Simple, mudah dan puas kita makan. Okay. Kawan-kawan boleh cuba. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat fun fries homemade. Cara kita lah. Ini ada pula sangkut kulit. Ni yang telah Kak Noh bersihkan dan Kak Noh potong. Kak Noh potong macam yang ada fun fries kat kedai tu ya. Nampak ni. Kak Noh guna pemotong yang ni lah. Nampak ni. Pakai yang ni. Dia jadi adalah bentuk yang macam kita ada jual kat kedai tu kan. Nampak ni. Okay. Ni Kak Noh dah tos. Ini ada satu cawan tepung bistari. Lepas tu dua sudu tepung jagung yang Kak Noh dah gaul ni. Jadi kita tak perlu tak perasa apa-apa. Tapi jangan banyak semua jugalah ya. Itu saja bahan-bahan untuk kita buat fine fries homemade. Cara kita sendiri. Okey ni. Tapi nanti Kak Noh akan kongsi dengan kawan-kawan. Untuk kita bagi rangup kentang goreng kita ni. Kita akan buat double fry ya. Nanti Kak Noh akan tunjuk macam mana cara Kak Noh buat double fry. Memang sedap lah. Dia akan rangup juga. Okey. Ni kita tunggu minyak kita panas. Ni kita dah. Maknanya lepas kita potong-potong. Kita rendam sekejap. Lepas tu kita tos lah ya. Bagi kering. Dan kita akan gaulkan dengan tepung kita. Tepung ni. Kita letak banyak. Tapi nanti kita akan tapis. Okey. Kita buat macam ni. Kita gaul lah. Bagi tepung tu tapi tak melekat yang sampai bergumpal lah ya. Ni dah ada rasa bau tepung bistari tu dah ada rasa kan. Ini Kak Noh ulas sedikit lah. Fun fries kita nampak ni. Dah macam ni. Abaikan yang bersepah tu ya. Okay, dah salut gini. Kita akan goreng dengan minyak yang panas ya. Okay kawan-kawan, ni kita goreng. Kentang kita. Minyak yang panas ya. Ini pun tak berapa nak panas pula kawan-kawan. Okey, dapur dia jadi panas juga. Kita ini gorengan yang pertama, step yang pertama ya. Okey. Kita biarkan. Kawan ni kita akan goreng biar dia agak separuh masak. Jangan kita tonyo-tonyo pula akan patah pula kita punya apa fun fries ni tak cantik kan. Okey. Kita sebab cara kat rumah kalau orang jual tu dia deep fry kan, ni pun deep fry juga cuma kita pakai kuali biasa, okey. Kita akan goreng ni separuh masak. Kemudian kita akan angkat dan panaskan kembali minyak ni kepada suhu yang panas. Dan goreng semula kentang kita. Dengan cara macam tu, kentang kita akan rangup dalam dia lembut. Alhamdulillah, nanti kita sedap ya. Kita tunggu sampai dia separuh masak. Ni dah separuh masak ya. Ni dah separuh nampak ni. Dia dah berubah begini. Kita angkat ya. Kita angkat. Kita angkat dulu. Separuh masak ni. Dan kita akan tunggu minyak ni panas, betul-betul panas semula. Baru kita akan goreng lagi. Dengan cara macam tu, bila kita buat double fry, dia akan, kentang kita akan jadi lebih rangup lah. Ya, kita tunggu minyak ni betul-betul panas kembali. Okey kawan-kawan, ni dah panas. Kita akan goreng semula kentang kita ya. Okey. Kali ni kita akan goreng sampai dia masak lah. Ya, nampak tu. Kita akan goreng dengan cara macam ni. Dia akan garingkan lagi kita punya kentang. Dia akan jadi elok lah. Ni kita akan goreng sampai dia warna keperangan seperti yang kita nak. Ada juga orang tak suka kentang goreng tu terlampau perang kan. Tapi Kak Noh suka. Okey, kita akan goreng ni sampai warna yang kita nak. Okey kawan-kawan, nampak ni. Dah warna keperangan cantik. Nampak ni. Punya salut elok. Ini memang sedap lah. Rangup.
Tapi tak adalah rangup sampai seharian. Itu agak lama pun kentang kan. Tapi maknanya sejam dua jam tu masih boleh lagi. Ha. Sedangkan yang jual kat kedai tu pun tak lama sangat. Lama karasnya kan. Tapi yang ni insyaAllah rangup lagi. InsyaAllah. Ya. Ni. Okey. Dah siap. Kita boleh angkat dan kita hidangkan. Okey kawan-kawan. Alhamdulillah. Fun fries homemade kita nampak ni. Oh kawan-kawan. Ni. Ha, tengok ni. Kawan-kawan boleh cuba ya. Resipi senang dan mudah. Untuk minum kudapan minum petang sambil-sambil tengok TV ke. Dah sesuai sangat-sangat. Okey, jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.